menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi nilai sosial. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ihsan. Nama saya Demi. Nama saya Ustaz. Nama saya Sahrul. Nama saya Robi Kamaludin. Nama saya Fikri Alfariki. Yang pertama, menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dalam suatu kelompok. Bila perkataan saya kurang jelas, bisa dibaca di sebelah sini. Yang kedua, mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku. Jika perkataan saya kurang jelas, bisa dilihat dari sini. Memenuhi suatu peran sosial manusia. Jika perkataan saya tidak jelas, maka bisa dilihat di sini. Yang keempat adalah alat solidaritas yang terdapat di kalangan anggota kelompok masyarakat. Bila kurang jelas, bisa dilihat di sini. Lima, alat pengawas atau mengontrol perilaku manusia. Jika perkataan saya kurang jelas, bisa dilihat dari sini.